menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Di langit August, awan gembira mengkhabarkan hujan merdeka turun lagi untuk kesekian kalinya membasahi bumi keramat ini. Dinginnya merangkul perasaan nusa, syahdunya menyelimuti hati pembela, damainya bertahta di tiap jiwa anak-anak bangsa. Namun, masih ada yang tidak menghargai betapa besarnya nikmat merdeka andai kita dapat memutar waktu. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha lagi Maha Kasihan, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat. Merdeka! 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 Rahmat kemerdekaan yang menyirami titisnya menjelajahi hati Sri Kandi. Pertiwi tersenyum menerimamu, memeluk janji yang termeterai, harapan yang terkota, teguh mengepung cinta. Dalam denai-denai usia yang menjanjikan kebahagiaan, ku kecapi aroma pembangunan, ku kucupi wangian pembebasan, dan telah kuwarnai kanvas jati diri mengikut lakaran budaya dan potret bangsa. Ayo, warga yang setia, bersama kita semarakkan rasa cinta ini. Kibarkan dengan megah jalur gemilang yang perkasa. Terima kasih Hujan Merdeka. Walau langit Ogos pasti berlalu, namun berkat titisnya akan terus menyuburkan tanah ini sehingga ke akhirnya. Saya Aznan bin Haji Alias, Pengarah Pendidikan Negeri Perak, mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2022. Merdeka! Warga Malaysia, teguh bersatu. Lancaran Bulan Kebangsaan peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Perak bagi tahun 2022.